Raya Idul Adha yang diperingati oleh umat Muslim merupakan momentum yang identik dengan berbagi hewan kurban. Seperti yang terpantau di salah satu masjid di Kota Manado, tepatnya di Masjid Baitul Ulia, yang membagikan ratusan paket daging bagi jemaah di sekitar masjid. Lebih dari 800 paket daging kurban dibagikan oleh pengurus Masjid Baitul Ulia Kelurahan Buha, Kota Manado pada peringatan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Selasa 29 Juli 2021. Daging kurban yang dibagikan kali ini berasal dari 13 ekor sapi dan 26 ekor kambing yang merupakan swadaya jamaah masjid. Pengurus masjid berharap daging kurban yang dibagikan kali ini membawa berkah bagi yang menerima. Dari Islam Indonesia di Kota Manado saat ini ada sekitar 26 ekor kambing dan 13 ekor sapi yang terpusat di Masjid Baitul Ulia Buha Kapanget Manado. Dan saat ini hewan kurban yang kami miliki, ya alhamdulillah, berdasarkan dari swadana dari semua jamaah, semua warga lembaga dakwah Islam Indonesia di Kota Manado ini. Adapun ratusan paket hewan kurban ini akan dibagikan dengan metode kupon dan sebagian akan diantar langsung sesuai sasaran yang diatur. Sebagian besar penerima hewan kurban adalah jemaah serta warga yang bermukim di sekitar masjid di Kelurahan Buha. Yana Makasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.